Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kerja bakti bersama warga RW 02 di Kelurahan Cepaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 15 April 2018. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlimnas ke-56. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Pusat, Rahmat Lubis mengungkapkan, wilayah ini dipilih sebagai lokasi kerja bakti karena padat penduduk, juga informasi dari camat dan lurah, masih banyak saluran warga yang belum dikuras. Ia juga berharap agar Satpol PP lebih baik lagi melayani masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah. Selain melakukan kerja bakti bersama warga, Satpol PP memberikan kursi roda kepada salah seorang warga Kelurahan Cepaka Baru dan santunan bagi anak yatim piatu yang berasal dari warga sekitar. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan dari Cempaka Baru.